PSM Makassar tak pernah berhenti lahirkan pemain muda berbakat. Setelah era Syamsul Khairuddin, Rashid Bakri dan Arfan, PSM kembali lahirkan bibit muda potensial. Kini ada nama M. Rafli Asrul, Edgar Tamping, Renaldi, Ricky Pratama dan Patrick Kalon. Kelima pemain ini bisa menjadi tumpuan tim berjuluk Laskar Kinisi di masa mendatang. Kemampuan dimiliki tak diragukan lagi, sisa diberikan kesempatan bermain. Rafli, Edgar, Renaldi dan Patrick Kalon sudah tembus skuad PSM pada putaran Liga 1 2021-2022. Namun, mereka masih minim kesempatan bermain. Sedangkan Ricky Pratama belum dipanggil perkuat PSM. Padahal ia merupakan top skor EPAU 18 Liga 1 dengan 26 gol. Kendati demikian, 4 dari 5 pemain tersebut mendapat kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong. Rafli, Edgar, Renaldi dan Ricky baru saja mengikuti pemusatan latihan di Korea Selatan Korsel. Legenda PSM, Syamsul Khairuddin menilai pemain muda PSM sekarang bagus. Sisa diberikan jam terbang bermain. Saya lihat pemain muda PSM bagus, sisa kesempatan bermain, katanya. Dia berharap, di tangan Bernardo Tavares sebagai pelatih baru, pemain muda ini bisa berikan kesempatan. Menunjukkan kemampuan dimiliki. Syamsul menyarankan kepada pemain muda untuk kerja keras untuk bersaing masuk skuad utama. Porsi latihannya harus ditambah. Jangan minder dengan pemain bintang. Pelatih yang bagus akan berikan kesempatan kalau pemain kerja keras di lapangan, ucapnya. Selain 5 pemain tersebut, PSM masih memiliki sejumlah pemain muda berbakat di akademi PSM. Di antaranya, Ibnu Mubarak, Yufli Hidayat, Fadil Muhammad dan Mitsaki.